Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini bagaimana nak jawab kalau ditanya sin alfa. Alfa dibagi sini sampai sini. Okey, apa kita nak harus buat? Okey, pertama sekali kita kena tengok segitiga rujukan. Segitiga rujukan kita tengok sini. Ni dia, segitiga rujukan. Okey, kita tengok sini. Sini berapa? Koordinat dia. Okey, x dia adalah negatif. Negatif 0.707. Ini dia punya y pun adalah negatif 0.707. Maka di sini, di sini. Ni kuasa 2 tambah kuasa 2, dia akan jadi punca kuasa sini. Okey, kuasa 2, kuasa 2 tambah yang jadi 0.9. 99, 1 lah lebih kurang. Betul. Okey, 0.998 something like that. Okey, betul? Tak apa, nanti tekan calculator. Okey, jadi apa yang kita harus buat adalah alfa ni daripada sini sampai sini. Tapi kita harus ambil sebagai alfa rujukan. Alfa rujukan tu macam mana? Sini, alfa rujukan. Faham ke? Guna pen merah lah senang. Okey, alfa rujukannya adalah di sini. Jadi, ini alfa rujukan lah ni. Kita harus guna sin alfa sama dengan apa dia? Sin adalah so. Opposite over hypotenuse. Setentang over hypotenuse. Setentang over hypotenuse. Setentang dia adalah negatif 0.707 over hypotenuse. Dia 0.998 something like that. Kan? Jadi nampak tak dia akan dapat jawapan macam tu. So bagilah. Dan seterusnya. Saya buat sampai sini je. Pandai-pandailah korang buat selepas pada tu. Boleh faham ke? Boleh? Dia macam tu je. Yang penting segitiga rujukan ini. Kalau yang ini, inilah dia. Mana X dia, mana Y dia. Ni, koordinat tu melambangkan X dengan Y lah. Okay? That's why lah dalam kat sini, kalau tengok sukuan ini, sin ini adalah negatif. Jadi awak akan dapat jawapan adalah negatif. Okay? Sebab negatif ni akan menggambarkan bahawa kedudukan. Dia duduk di berada sukuan keberapa? Sukuan pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Faham ke? Seterusnya sama je. Bahagian yang lain pun sama juga. Buat macam ni je cara dia. Boleh? Okay? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat berusaha.